Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sejahtera kepada semua. Saya ucapkan alhamdulillah pada pagi ini kita bersua lagi dalam satu program, iaitu program yang kita kenali sebagai e-Carnival Pendidikan Kerjaya. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Puan Zarina binti Zana, merupakan kaunselor di Kolej Matrikulasi Labuan. Apa khabar semua warga Kolej Matrikulasi Labuan, para pelajar pada pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera, sama ada dari segi fizikal, dari segi pemikiran dan juga semangat serta spiritual kita. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan bersama-sama menjayakan program e-Carnival Pendidikan Kerjaya peringkat Kolej Matrikulasi Labuan. Seperti yang sedia maklum, setiap tahun pihak kolej akan menganjurkan satu program berkenaan dengan kerjaya,
iaitu dikenali sebagai Karniwa Pendidikan Kerjaya. Karniwa ini merupakan program tahunan Sektor Hal Ehwal Pelajar Bahagian Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Namun, pada kali ini penganjurannya agak berbeza kerana ia dilakukan secara maya atau di atas talian. Hal ini berikutan dengan penularan wabak pandemik COVID yang sedang melanda negara kita. Bukan sahaja negara kita sebenarnya, tapi seluruh dunia. Oleh itu, kita mengambil satu langkah yang proaktif dalam situasi sekarang, bersesuaian dengan apa yang berlaku di negara kita. Walaupun apa jua cabaran, halangan, dugaan, kehidupan mesti diteruskan, aktiviti kita mesti diteruskan sesuai dengan keadaan semasa. Justru itu, unit bimbingan kaunseling kerjaya Kolej Matrikulasi Labuan bersama dengan pembimbing rakan dinamik menjalankan atau akan mengadakan program e-karibur kerjaya. Program ini akan berlangsung selama seminggu, bermula daripada 13 Disember sehingga 18 Disember. Ini merupakan program kolaborasi kita bersama dengan pihak Universiti Awam Tempatan. Hampir 10 buah universiti yang bersedia untuk bersama-sama dengan kita bagi menjayakan program kali ini, antaranya Universiti Utara Malaysia, Universiti Malaysia Sabah, Universiti Sains Malaysia dan beberapa buah universiti lagi. Pengisian dalam program e-Karniwa Kerjaya ialah setiap hari kita akan ada dua sesi perkongsian daripada pihak universiti yang berbeza. Sesi pertama akan bermula pada pukul 9 hingga 10.30 pagi, manakala sesi kedua akan bermula pada jam 2 petang hingga 3.30 petang secara live di YouTube. Okay. Sepanjang program ini juga, pihak unit kaunseling mengharapkan agar para pelajar mengambil peluang ini untuk sama-sama mendengar bagi mendapatkan sebanyak mungkin maklumat berkaitan kursus-kursus yang ditawarkan oleh pihak universiti. Ini adalah bagi memudahkan para pelajar untuk menjadikannya sebagai panduan apabila mengisi permohonan ke universiti tersebut. Pelajar akan tahu, pelajar akan mendapat maklumat berkenaan dengan bidang-bidang yang akan mereka pilih nanti untuk menyambung pengajian mereka di peringkat ijazah pertama nanti. Justru itu, diharapkan para pelajar mengambil peluang ini dan akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Kerana peluang yang baik kadang-kadang tidak selalu kita dapat. Jangan sesekali sesiakan peluang yang ada di hadapan mata kita. Unit kaunseling juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak pengurusan kolej di atas kerjasama dan sokongan yang diberikan bagi menjayakan program e-Karniwa Kerjaya pada tahun ini. Tanpa sokongan dan juga kerjasama, agak sukar bagi kami untuk melaksanakan program ini. Terima kasih sekali lagi diucapkan. Ucapan penghargaan juga ditujukan khas buat universiti-universiti awam tempatan yang mengambil bahagian dalam program kita pada kali ini. Dan tidak lupa juga kepada tulang belakang yang menjayakan program e-Karniwa Kerjaya pada tahun ini, iaitu pembimbing rakan dinamik Kolej Matrikulasi Labuan. Terima kasih di atas segala curahan tenaga, idea yang diberikan
dalam menjayakan program ini. Dan seterusnya, ucapan terima kasih penghargaan juga diberikan khusus untuk warga Kolej Matrikulasi Labuan, para pelajar di atas sokongan, komitmen, kerjasama bagi memastikan program kita ini berjalan dengan lancar seperti yang dirancangkan. Semoga program e-carnival pendidikan kejaya pada tahun ini memberikan sebanyak mungkin maklumat dan juga informasi kepada para pelajar untuk dijadikan panduan memilih universiti untuk mereka menyambung pelajaran. Akhir kata, mohon maaf di atas sebarang kekurangan dalam kami melaksanakan program pada kali ini. InsyaAllah, diharapkan pada tahun hadapan kita akan melaksanakan program ini secara bersemuka seperti yang kita pernah lakukan sebelum ini. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam KML tetap di hati. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana pada tahun ini, pada sesi ini, sekali lagi unit kaunseling dan kerjaya Kolej Matrikulasi Labuan telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengadakan program e-carnival pendidikan kerjaya yang akan dilancarkan bermula daripada 13 Disember tahun 2020 pada hari Ahad ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan syabas dan tahniah kepada unit kaunseling dan kerjaya Kolej Matrikulasi Labuan bersama-sama dengan rakan strategik unit kaunseling, tidak lain dan tidak bukan adalah Kelab Pembimbing dan Rakan Dinamik, bagi mengatur dan juga menguruskan program ini sehingga ianya insyaAllah akan berjaya. Jadi saya juga mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan di atas kebenaran dan juga keizinan untuk mengadakan program seperti ini, kerana kita semua maklum bahawa kita masih lagi dalam mood PKP, okay? Dan pelajar-pelajar tidak terhalang sebenarnya untuk mendapatkan pelbagai input dan maklumat. Pertama sekali daripada universiti-universiti awam yang bakal mereka menjadi pilihan untuk program pengajian mereka kelak. Dan untuk makluman semua pelajar dan juga warga KML, khasnya pelajar kita sekarang berjumlah seramai 2,831, di mana bilangan akaun adalah seramai 222 orang dan juga bilangan pelajar sains, jurusan sains PST adalah seramai 1,625. Dan ini merupakan jumlah keseluruhan untuk pelajar-pelajar yang bakal memasuki ke IPTA mulai sesi 2021-2022 adalah seramai 1,847 orang ataupun sebanyak 65%. Cuba bayangkan, seramai 65% ini pelajar-pelajar memasuki universiti awam di Malaysia. Dan insyaAllah pelajar-pelajar akan membuat pilihan berdasarkan, yang pertama sekali berdasarkan kepada pencapaian, kemudian minat dan juga pilihan-pilihan universiti di mana sahaja berada di seluruh negara Malaysia, okay? Untuk makluman semua pelajar, sebelum ini kita mengadakan karnival pendidikan secara fizikal ataupun face to face, bertemu dan bersemuka, berinteraksi dalam sesi ceramah, taklimat dan juga berinteraksi di booth-booth pameran yang kita adakan sepanjang 2 hari setiap tahun. Tetapi pada kali ini diharapkan ia tidak menjadi halangan kepada semua pelajar untuk mengakses maklumat yang akan dibentangkan ataupun disampaikan oleh semua universiti yang terlibat. Saya dimaklumkan
oleh unit kaunseling adalah sebanyak 10 IPTA yang akan terlibat secara langsung, dan universiti-universiti lain akan terlibat secara tidak langsung yang akan dimaklumkan kemudian. Dan diharapkan semua pelajar boleh mendapatkan maklumat yang tepat berkaitan dengan universiti-universiti, terutama sekali pilihan-pilihan kursus masa depan mereka, pilihan-pilihan kursus yang mempunyai pasaran kerjaya yang tinggi dan juga keboleh pasaran di peringkat yang global ataupun global dan juga lokal di peringkat Malaysia. Jadi diharapkan semua pelajar mengambil kesempatan untuk mendapatkan sebanyak mungkin maklumat yang akan disampaikan oleh semua universiti, dan berinteraksilah secara berhemah melalui jaringan smart partnership ini di antara KML dengan universiti-universiti tempatan. Dan insyaAllah pelajar-pelajar akan mula mengisi secara online kemasukan ke IPTA pada Januari 2021. Jadi dengan adanya program ataupun medium seperti ini, diharapkan pihak kolej mengharapkan para pelajar mendapatkan sebanyak mungkin maklumat dan juga menggunakan peluang keemasan ini untuk memberikan peluang yang terbaik untuk mereka buat pilihan universiti-universiti yang mereka minat, dan juga sila pastikan peluang-peluang kerjaya pada 4 ataupun 5 tahun yang akan datang dengan keadaan pandemik sekarang dan juga pada cabaran-cabaran yang akan mendatang. Jadi sekali lagi syabas dan tahniah pada unit kaunseling dan juga kepada Club PRD, Kolej Matrikulasi Labuan, di atas penganjuran program seperti ini, iaitu program E-Carnival Pendidikan Kerjaya 2020 yang bakal berlangsung selama 5 hari dengan beberapa universiti yang akan terlibat secara langsung dan tidak langsung. Dan marilah kita doakan supaya pelajar-pelajar dapat menjayakan program ini dengan cemerlang untuk kebaikan mereka dan juga masa depan mereka kelak. Jadi sekali lagi semoga berjaya, dan insyaAllah segala yang diusahakan ini mendapat keberkatan daripada Allah SWT dan diberikan ganjaran. Dan kepada pelajar-pelajar, jangan lupa hashtag I want you, iaitu saya mahukan masuk universiti. Jadi jangan lupa I want you, stay safe, KML tetap di hati, pelajar prihatin, masa depan terjamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Zarina selaku penyelaras untuk program Kaniba Kerjaya bagi Kolej Matrikulasi Labuan bersama-sama dengan ahli kumpulannya lah, terutamanya daripada pelajar, daripada rakan sebaya PRD, di mana program kerjaya ni biasanya kita buat setiap tahun lah di bawah program, di bawah haiwan pelajar bahagian matrikulasi. Tapi pada tahun ini disebabkan oleh masalah COVID ini, maka kita akan laksanakan juga tetapi dengan cara dan kaedah yang berbeza sedikitlah, iaitu kita buat secara online. Bermakna para pelajar boleh mendapatkan maklumat berkaitan dengan kemasukan ke universiti-universiti awam ataupun IPTA yang ada di seluruh Malaysia ini dari segi maklumatnya secara dalam talian ataupun secara online. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Zarina selaku kaunselor yang bertanggungjawab supaya proses ataupun program ini berjalan dengan baik dan lancar. Kalau ikut daripada maklumat yang saya terima, 10 IPTA telah pun menyatakan kesanggupan beliau ataupun kesanggupan universiti berkenaan untuk mengambil bahagian secara online. Jadi gunalah ruang ini para pelajar Matrikulasi Labuan terutamanya
pada tahun ini, saya harap semuanya akan mendapat pilihan yang dikehendaki. Bermakna pelajar perlu meneroka dan mencari maklumat-maklumat tadi yang sesuai dengan bidang yang dikehendaki dari segi kerjayanya. Kerana selepas ini para pelajar akan masuk ke seluruh 20 IPTA di seluruh negara berdasarkan minat dan juga berdasarkan kebolehan dan juga pencapaian akademik yang dimiliki. Walaupun pada tahun ini cabarannya agak besar, iaitu kerana kita ada pandemik COVID ini, maka proses belajar secara online cabarannya besar. Tetapi dia bukan satu penghalang untuk pelajar nak berjaya. Saya harap pada 6 hari bulan Januari nanti, para pelajar akan menduduki peperiksaan dan berjaya dengan cemerlangnya. Jadi gunalah ruang ini untuk pelajar dapatkan maklumat persediaan awal, untuk pelajar mencari maklumat yang sesuai dengan minatnya. Jadi di mana-mana IPTA yang dikehendaki. Jadi gunalah ruang ini untuk para pelajar sebaik mungkin knowledge yang perlu ada, sebab penting dari segi kemasukan ke IPTA ini. Pertama, berdasarkan minat. Maksudnya pelajar itu minat kos apa. Yang kedua, berdasarkan kelayakan pelajar tadi. Kalau dia minat saja tapi kelayakan akademik dia tidak mencukupi untuk memasuki satu program, utamanya pelajar yang dapat kos yang bagus, sudah semestinya lah keputusannya juga perlu bagus. Supaya maksudnya kita kata kita perlu mengukur baju di badan kita sendiri. Jadi minggu kerjaya ini ataupun hari kerjaya ini, yang walaupun dibuat secara online, kalau sebelum ini kita bersemuka di dewan boleh tanya kos apa, apa kelayakan dan sebagainya, tetapi melalui online ini maklumat juga boleh diperolehi oleh semua pelajar. Jadi gunakanlah ruang ini dan alam maya sekarang ini untuk para pelajar mendapatkan sumber daripada terus IPTA yang mengambil bahagian. Jadi boleh tanya terus kepada pegawai-pegawai yang terlibat di masa pameran ini yang dibuat secara online nanti. Itulah harapan saya, walaupun dalam pandemik ini tetapi tidak menjadi penghalang untuk kita mengadakan Carnival Kerjaya ataupun kita kenali sebagai e-Carnival Kerjaya boleh dicapai. Itulah harapan saya, dan pastikanlah anda semua mengambil bahagian dengan punya kerja-kerja One You. Maksudnya keperluan universiti itu untuk para pelajar bersama-sama. Jangan jangan lupa like dan share hutang yang akan disediakan oleh Puan Zarina selaku kaunselor yang bertanggungjawab untuk anda dapatkan sebanyak mungkin maklumat. Dan jangan lupa bahawa kejayaan itu daripada kita. Dan pada tahun-tahun yang lepas memanglah tidak menghampakanlah. Dikatakan hampir 100%, 100% pelajar kita mendapat tempat di IPTA. Dan yang penting ialah dia dapat memilih apa yang dikehendaki, bidang apa yang dikehendakinya. Dan saya doakan semoga pilihan yang dibuat oleh pelajar adalah tepat. Sebagai mengakhiri ucapan saya pada petang ini, saya merakapkan satu pantun. Pantunnya berbunyi, mencegah COVID tanggungjawab kita, moga bersua tahun harapan. Andai ada tersasul kata, salah silap mohon maafkan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan e-Carnival Pendidikan Kerjaya 2020 Kolej Matematik Labuan.